بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darayni amin. Wa sunanul udu'i kasiratun, dan sunnah-sunnah udu' itu banyak. Minha diantaranya istiqbalu kiblati fihi, menghadap kiblat. Wasunanul udu'i kasiratun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wasunanul udu'i kasiratun, dan sunnah-sunnah udu' itu banyak. Minha diantaranya istiqbalu kiblati fi, menghadap kiblat pada waktu wudu. Kenapa? Li'annahu halatun arja, karena wudu itu adalah keadaan yang sangat diharapkan. Liqabuli du'a fihi, bagi diterima doa padanya. Jadi berarti apa? Doa-doa di waktu wudu itu sangat mustajabah. Doa-doa di waktu wudu itu sangat mustajabah. Memang ulama selisih paham, ada yang mengatakan ya disunahkan, ada yang mengatakan tidak, itu bid'ah. Ya, bagaimana kita aja, silakan yang mau mengamalkan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Wa tasmiyatu makrunatan bi awalihi, dan baca bismillah ya, al-qadani sertakan di awalnya. Jadi kita mau wudu, bismillahirrahmanirrahim ya, menghadap kiblat. Ail wudu'i, maksudnya di awal wudu. Fayati, maka datang ia biha, dengan bismillah inda awali ghusl kafaini, di sisi awal, ketika awal membasuh dua telapak tangan. Jadi ketika kita pengen cuci dua telapak tangan kita sebelum wudu, baca bismillah. Ma'aniyati biqalbihi, serta niat di hatinya. Liya jema'a baina amali lisani wal janani wal arkani fi ibtidai wudu'i. Liya jema'a, supaya dia dapat mengumpulkan baina, di antara amali lisani, amal lisan, ucapan, wal janan, hati, niat, wal arkan, anggota tubuh, fi ibtida'i uduhi, pada awal uduhnya. Jadi kumpul semua tuh, mulutnya baca bismillah, tangannya nyuci, hatinya niat. Jadi kumpul semua di situ. Supaya apa? Liusaba ala sunnatihil mutaqaddimati, supaya diberikan pahala ya atas sunnahnya yang lalu. Ala ghuslil wajhi, atas membasuh muka. Jadi sunnah-sunnah yang dikerjain ketika dia niat wudu itu akan diberikan pahala. Nawaitu sunnatal wudu. Jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunnatal wudu ya. Ini cuci tangannya sunat, kemudian bacanya nawaitu sunnatal wudu, niat
sunat, bismillahirrahmanirrahim, sunat di dalam hati, niat aku niat mau wudu, berkumpul semua, semua dapat pahala, dan sunat-sunat yang kita kerjain ditulis pahalanya. Kenapa? Karena udah didahului niat. Kalau nggak ada niatnya, itu nggak dikasih pahala. Ya. Kenapa? An-niat al-farku bainal adat wal ibadah. Niat itu adalah pembeda antara adat dan ibadah. Jadi kalau nggak pakai niat, itu adat. Pakai niat, itu namanya ibadah. Summa ya talafazu biniyati, kemudian dia berlapas dengan niat. Nawa itu sunatal udu. Ini niatnya lagi dicuci tangan nih. Cuci tangan, nawa itu sunatal udu. Berkumur, nawa itu sunatal udu. Hidung, nawa itu sunatal udu. Lagi muka, nawa itu rafal hadasil asghar. Summa yukammilu ghuslahuma, kemudian dia sempurnakan akan membasuh keduanya. Ya. Kenapa? Li'anna talafazo, karena berlapas biniyati dengan niat, wa tasmiyata dan baca bismillah sunnatun. Jadi berlapasnya dengan niat itu sunat, baca bismillah itu sunat. Tapi walau sunat, jangan sampai kita tinggalkan. Wala yumkinu ayat talafazo bihima fi zamanin wahidin, tidak mungkin bahwa dia berlapas dengan keduanya pada satu masa, jadi satu-satu. Wa yusannu, dan disunatkan ayat ta'awwadza, bahwa dia mengucapkan a'udzubillah qabla zalika, sebelum itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bukan mau baca Quran doang a'udzubillah. Mau wudu juga begitu. Sebelum baca bismillah. Qabla zalika, sebelum itu. Wa yahmada, dan dia memuji Allah ba'dahu, setelahnya. Setelah wudu, muji Allah. Fayaqulu, maka dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala al-islam wa ni'matihi. Jadi dia ya, dia a'udzu, berlindung kepada Allah, baca bismillah dan alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'alal islam wa ni'matihi. Alhamdulillazi ja'alal ma'a tahuran wal islam nuran. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ya rabbi ayahduruni. Ini sebelum wudu baca ini nih. Mau wudu gitu. Lagi mau wudu. Masyaallah. Tadi dikatakan lagi wudu adalah saat-saat ijabah doa. Ini doa nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Insyaallah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah saat-saat ijabah. Ya. Kalau dilindungi sama setan kan berarti apa? Enggak kegoda sama setan. Pengen berbuat dosa nggak jadi, iya. Pengen berbuat maksiat nggak jadi. Kenapa? Dilindungi nama Allah. Setan nggak bisa berbuat, ya. Setan nggak bisa ngerjain kita untuk berbuat dosa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang izinkan kita berbuat dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah ala al-islam wa nikmatihi, segala puji bagi Allah atas Islam dan nikmatnya. Alhamdulillahillazi ja'ala al-ma'a tahuran wal islama nuran. Ya alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang telah menjadikan air sebagai ya mensuci dan Islam sebagai cahaya. A'udzubika, aku berlindung ya Allah kepada Engkau, min hamazatis syayatin, dari godaan setan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, rabbi ayahduruni, ya Tuhan, ya Tuhanku,
bahwa mereka setan hadir kepadaku, aku berlindung kepada engkau ya Allah. Yakin kalau kita baca doa dengan penuh keikhlasan kepada Allah, doa kita diijabah walaupun sedikit. Tapi kalau kita bacanya enggak penuh keikhlasan, bacanya banyak banget, ya enggak sampai. Doa orang yang dekat sama Allah, sedikit aja beliau berdoa, masya Allah, ijabah. Orang yang jauh dari Allah, doanya sampai panjang banget. Pernah saya berada di satu tempat, saya lihat orang ini orang awam. Zauk saya merasakan ini doanya mesti panjang karena orangnya orang awam. Kalau pendek ntar mereka kecewa. Doanya saya panjangin. Bener apa isyarat hati saya itu pas rapi doa apa dibilang? Doanya bagus panjang. Itu zauk saya tempat benar. Bisa begitu. Dipuji langsung. Tapi enggak mesti panjang doanya. Ya, enggak mesti. Yang penting lengkap doanya. Guru saya, di antara guru saya Kiai Muhajirin Amsar, beliau pernah disuruh doa, doa bahagia dunia akhirat. Apa yang beliau pakai doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oh, udah mau ngapain lagi? Dunia hasanah, akhirat hasanah. Bahagia enggak tuh? Bahagia. Masyaallah. Kiai yang doa enggak berani macam-macam yang. Kalau kita begitu doa diserampang. Besok enggak dipakai lagi. Wa ghusl kafaini ma'an ilal qu'aini. Dan membasuh dua tapak tangan bareng serta dua pergelangan tangannya. Ya. Ya. Jadi Ini namanya qu'aini. Ya, membasuh dua telapak tangan ya sampai ke ini. Pergelangan tangan, dua pergelangan tangan. Sunat-sunat wudu nih. Sebelum kita berwudu ini. Menghadap kiblat, baca bismillah, lalu kita basuh dua telapak tangan kita sampai ke dua pergelangan tangan kita. Wa in lam yakum minan naumi. Ya. Wa in lam yakun, sekalipun dia belum bangun dari tidur. Ya. Jadi masih dalam keadaan tiduran. Ya. Wa lam yurid idkhalahuma. Sekalipun, dan dia belum tidak menghendaki memasukkan keduanya inaan ke dalam bejana. Ya. Dan dia tidak menghendaki memasukkan ya keduanya ke dalam bejana. Wa in tayaqqana tuhrahuma, sekalipun dia yakin akan suci keduanya, tetap sunat ya mencuci dua tangan. Walisanu fi ima tayamun, tidak disunahkan pada keduanya berkanan. Jadi enggak kanan dulu baru kiri, enggak, bareng aja langsung. Kenapa begitu? Karena bisa bareng. Jadi sesuatu yang bisa bareng tidak disunahkan kanan. Enggak disunahkan kanan dulu baru kiri, enggak, semuanya bareng. Sama dengan kita telinga, sapu telinga. Ini sapu telinga jangan kanan dulu, tidak disunahkan. Kenapa? Karena bareng bisa. Bisa bareng. Nah, kalau
basuh tangan bisa enggak bareng? Enggak bisa. Maka sunnah kanan dulu. Basuh kaki bisa enggak bareng? Enggak bisa. Jatuh kalau bareng. Iya, makanya sunnah kanan dulu. Iya. Iya. Jadi sekalipun dia belum bangun daripada tidur, belum sekalipun tidak menghendaki masukkan keduanya ke ya bejana. Ya. Sekalipun dia yakin suci keduanya tetap disunahkan. Dan tidak disunahkan berkana. Wala budda fi ta'sir sunnati, dan tidak boleh tidak di dalam menghasilkan sunnah min ghusli ima salasan. Tidak boleh tidak dari di dalam menghasilkan sunnah daripada membasuh keduanya 3 kali. Jadi 3 kali mesti. Walau syakka, dan jika dia ragu fitu rihima, pada suci keduanya, kuri'a gomsuhuma, dimakruhkan menenggelamkan keduanya. Fima in kolilin, di air yang sedikit. Qobla ghusli ima salasan, sebelum membasuh keduanya 3 kali. Oh, ragu. Wa in tayaqqana najasata uma, dan jika dia yakin akan najis keduanya, dua telapak tangannya dia najis, dia yakin najis, haruma alaihi gomsuhuma, haram atasnya menenggelamkan keduanya, nyelamin keduanya, kobok-kobok aja gitu, haram. Illa fima in kasirin ya ghairi musabbalin, kecuali pada air yang banyak ya, selain yang disabilahkan. Jadi kalau air yang banyak enggak apa-apa tuh, ada najisnya, selamin aja. Ya. Kecuali air yang disabilahkan. Air ya, air ini orang ya sabilahkan untuk apa umpama? Itu enggak boleh kita ya lakukan seperti itu. Ya. Ya. Ya, untuk buat apa, buat minum ya, enggak boleh ya. Jadi kecuali pada air yang banyak, kecuali pada air yang banyak enggak apa-apa tuh ya, tangan kita ada najisnya kita selamain aja ya, selain air yang disabilillahkan. Ada orang air orang buat ya, sedekah ya. Ini enggak boleh kita kenain najis tuh, enggak boleh. Iya, oh di sini enggak ada. Iya. Ini masih ada sih di berapa tempat air. Oh iya. Wallahu a'lam bishawab.